teman-teman, kembali lagi di channel Sama Radio Sumba. Kali ini teman-teman aku mau bawa teman-teman untuk kita jalan-jalan ke Samsuko. Teman-teman, di sini adalah Samsuko Station D2. Samsuko, oke. Di sini ada pasar, teman-teman. Kita ke pasar. Kita cek ya ada apa di dalamnya. Oke. Oh, bangunan-bangunannya bagus-bagus, teman-teman. Sayangku kesini. Kita masuk ke dalam pasar, teman-teman. Pasar-pasarnya apa yang istimewa sih sini? Teristimewa. Baju-baju ini sebenarnya kebetulan sama aja juga dengan pasar-pasar yang di Indonesia. Waduh, ini baju bunganya bagus. Baju anak-anak. Ini yang jual-jualan baju, teman-teman. Pasar-pasar yang jual baju. Ini sebenarnya ya teman-teman jalan raya jam-jamnya. Ini sebenarnya di sini nih teman-teman jalan raya. Tapi karena apa namanya hari pasarnya dibuka teman-teman. Kalau hari Minggu begini dibuka dijadiin pasar. Nah, sebenar-benarnya adalah apa namanya jalan. Pak Dek, ini jamnya bagus, Dek. Ini jamnya bagus, teman-teman. Boleh ngolek. Dek. Bagus. Nih. Bunga yang ini sama yang 20. Selamat. Karena bilang bagusan yang ini, teman-teman. Oke, let's go. Di sini banyak bunga. Oh, banyak pilihan nih, teman-teman. Banyak pilihan. Terserah kamu pilih apa. Banyak banyak di sini. Pasarnya ini, teman-teman. Lihat sini apa? Bagus teman-teman. Di Hong Kong ada orang Indonesia juga. Oke teman-teman, kita udah dari dalam sana tadi. Sekarang kita udah keluar di perempatan. Bingung mau kemana sekarang teman-teman. Bingung mau kemana. Hai. She is my sister. Ini adik saya teman-teman. Aku libur sama dia hari ini. Kita mau kemana ini. Jadi bingung sekarang pilih jalan. Lalu kita lurus ke sana aja ya. Ke sana ya, apa ke sana? Oke, okay. Kita ke sana teman-teman. Akhirnya hampir sama juga di sana tuh jualan baju. Hiburan begini, kalau aku duduk di taman itu teman-teman aku stres. Pikirkan, aku rindukan kampung halamanku. Nah, tapi kalau aku jalan begini, aku tidak terlalu bosan. Nah. Aku bisa cuci mata walaupun nggak bisa beli. Walaupun aku nggak beli, aku bisa melihatnya. Tara. Di sini teman-teman banyak juga orang Indonesia yang belanja terlebih di hari Minggu.
super super dupa banyak orang teman-teman tuh. Di sana juga banyak orang. Jadi kita berada di antara dua bangunan ini sama. Kita berada di dua antara dua bangunan. Let's go. Kita sudah banyak. Kita berada di Samsuko ini teman-teman. Tadi itu sebelah sana, sebelah yang di sana tadi itu pas kita keluar exit dari MTR itu semua pasar baju. Nah, di sini tuh kayaknya pasar apa namanya? Yang toko jualan mainan anak-anak teman-teman. Kita lihat cowok aku tuh ada pesan mau cari robot. Saya mau sekalian cari ada enggak ya. Tuh tanglong-tanglongnya udah ini. Padahal belum hari raya. Di sini banyak sekali mainan anak-anak. Banyak barang teman-teman. Tanglongnya udah keluar. Oh, kan bentar lagi udah mau tanglong ya, deh. Kan bentar lagi udah mau raya toh. Iya. Oke, oh, banyak sekali di sini teman-teman yang jualan. Oh, tanglongnya keluar semua. Cantik-cantik. Lucu-lucu. Teman-teman, kita lihat ini banyak tanglong-tanglong. Ini toko mainan semua, permainan semua. Jadi masuk sampai di bawah, ampun dah. Oke. Ini juga toko mainan baru sekali. Banyak tanglong. Ini kurang bahagia waktu kecil ya. Lucu ya. Lucu. Dia enggak jalan. Ya. Wah, ngamuk dia. Ngamuk dia. Awas jatuh. Dia jalan. Simpan kembali. Kayak beneran ya. Ini bunyinya. Lucu sekali. Oh ya. Oke. Kita lanjut. Benar-benar di sini toko toys ya. Di sini guys, ya sama enggak? Ini toko mainan anak-anak semua. Saya tuh nggak tahu, cowok aku tuh bilang dia tahu di kalau di Samsuko itu ada robot-robot. Dia search di Google. Tapi aku sendiri juga nggak tahu di mana itu. Katanya sebelah 7-Eleven loh, bener ini deh. Tapi kan ini bukan. Ini pas semua. Situ ya. Lauk. Ini kita. Oke dah teman-teman. Sekian dari view yang kita sudah jelajahi. Ini adalah toko yang jual peralatan sembahyang orang Cina ya teman-teman ini.
majikan saya punya hiasan saya itu. Wah, hiasan-hiasan orang Cina itu juga yang ada. Buddha. Iya. Ya. Ini lucu-lucu sekali, Dek, lucu. Udah, kita cukup aja, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat aja. Oke, ini. Kita cukup lihat-lihat aja ya. Banyak emasnya. Ini ring wendingnya lucu teman-teman. Kapan juga saya menikah. Ini ring-ring wending teman-teman, ini cantik sekali. Udah deh, kita nikmati aja, lihat gambarnya. Oke dah, kembali lagi ke pasar nih teman-teman. Oke, sedikit dari view apa namanya ya, Samsuko pasar yang di sini. Rumahnya udah kayak lama-lama juga teman-teman. Rumah yang lama-lama. Itu toko emasnya. Oke ya teman-teman, view-nya sampai di sini ya. Next time ketemu lagi. Nah, tadi itu kita jelajahi Samsuko dari pasarnya, kemudian keliling lagi yang di sebelahnya itu ternyata toko mainan semua. Jalan dengan jalan lagi, punya cerita belum selesai, kita jalanin pasar ini teman-teman. Sana lagi pasar baju, sini lagi pasar baju, banyaklah di Samsuko sini kalau mau teman-teman belanja. Guys, jangan lupa subscribe ya, like terus subscribe baru komen. Jangan like terus komen, lupa subscribe-nya. Oke, okay? Terus channelnya Maria Dewa Sumba. Terima kasih, love you guys, bye bye. Oke, okay, teman-teman, see you next time.